Hai semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Sharing lagi kegiatan harian aku sebagai ibu rumah tangga. Nah, kali ini diawali setelah aku belanja sayuran ya di dekat rumah aku. Di sini aku beli kangkung 2 ikat, ada juga bawang merah itu 15.000 setengah, cabai rawit merah itu tuh 5.000, tempe juga 5.000 rupiah. Oke nih, aku mau siangin dulu karena hari ini aku mau langsung masak. Akhir-akhir ini tuh aku kalau mau masak itu suka dadakan ya belanjanya. Seperti sayuran ini, ya memang hampir setiap hari juga nih aku mau masak sayur kangkung. Itu tuh udah andalan banget ya setiap harinya. Karena lebih gampang aja dan menurut aku enak gitu ya. Pas suami aku juga suka. Nah, di sini aku mau masaknya 1 ikat aja. Seperti biasa, ini aku siangin dulu 1 persatu. Gak lupa untuk bumbunya juga, ini sekalian aku cuci, udah aku pilihin berapa banyak yang mau aku pakai. Nah, akhir-akhir ini biasanya aku kalau masak kangkung itu untuk bumbunya sendiri nggak diiris lagi ya. Aku lebih enak di chopper aja untuk percabiannya sama bawang-bawangannya. Dan untuk takarannya sendiri ini bebas aja ya, dikira-kira mau seberapa banyak disesuaikan dengan banyaknya si kangkung itu. Oke, ini mau langsung aku chopper dulu, chopper kasar aja biar lebih nikmat lagi ya. Oke, untuk bumbunya udah jadi, sekarang aku prepare buat alat masaknya. Di sini aku mau sekalian juga mau buat tempe goreng andalan aku. Akhir-akhir ini tuh aku sering banget bikin tempe goreng dadakan karena emang nikmat banget. Oke, ini kita sekalian aja biar masaknya lebih cepat, jadi kita pakai 2 tungku aja. Kebetulan untuk kompornya juga itu tuh apinya besar ya, jadi gampang panasnya dan juga cepat matangnya. Nah, di sini aku pakai setengah papan aja untuk tempenya sendiri. Ini aku beli harganya Rp5.000. Aku kalau potong kayak gini ya, tipis-tipis, kecil-kecil kayak gini. Bisa sih dimiringin sesuai keinginan karena aku pengennya itu kayak gini, ya udah kayak gini aja. Oke, udah jadi. Sekarang ini aku untuk tepungnya sendiri aku pakai tepung instan. Ada yang udah pernah buat kayak gini belum teman-teman? Ini tuh tepungnya enak ya menurut aku, sesuai selera aku banget. Gak usah dibumbuin lagi karena memang udah ada bumbunya. Nah, ini gak lupa aku tambahin sama daun bawang. Di sini aku udah cuci tangan ya teman-teman, jadi aku pakai tangan aja buat ngambil si daun bawangnya sendiri. Ini aku agak banyak sih, walaupun tepungnya sedikit, untuk daun bawangnya aku agak banyakin. Nah, untuk airnya sendiri bisa diencerin ataupun kental sesuai selera aja. Kali ini tuh aku agak kental ya, biasanya tuh cuman aku celup-celup aja. Tapi sekarang agak kental nih dari biasanya. Oh ya, saran aku kalau mau pakai tepung instan ini lebih baik dadakan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada sisa tempe itu tuh jangan dimasukin dulu ke tepungnya. Karena kalau didiemin itu tuh atau diungkep gitu, dia tuh bakalan asin banget. Lebih baik dadakan dicemplung langsung digoreng. Itu juga udah berasa banget. Tapi kalau udah dimalemin atau enggak disimpan di kulkas itu tuh bakalan asin ya menurut aku. Tapi kalau yang doyan asin sih enggak masalah sih ya. Oke, ini untuk tempenya langsung aku goreng dulu. Sekalian aku mau masak kangkung juga biar saset kanan kiri langsung mateng. Oke, ini untuk tumisannya. Ini aku biasa aja ya teman-teman, tadi pakai bawang merah, bawang putih sama cabai aja udah kayak gitu. Dan biasanya aku kalau lagi nggak kelupaan itu tuh suka dipakein sama terasi yang dibakar. Cuman kali ini sepertinya aku lupa jadi nggak pakein terasi. Apalagi kalau pakai terasi itu tuh udah enak banget loh teman-teman. Cobain deh kangkung dibuat kayak gini, jadi jangan diiris ya, dicoper aja atau enggak di blender tapi jangan terlalu lembut. Oke, ini kanan kiri aja pokoknya. Kadang aku juga suka kelupaan ya buat ngebalik. Alhasil dia tuh jadi kayak agak gosong gitu. Oh iya, teman-teman sendiri gimana nih hari ini pada masak apa nih? Boleh ya sharing-sharing. Kali aja aku dapat inspirasi buat masak apa di next lain waktu. Untuk seasoningnya sendiri, di sini aku cuma pakai saus tiram dan sedikit kaldu jamur biasanya. Udah kayak gitu aja. Udah enak banget. Aku nggak terlalu suka asin, nggak kuat juga ya. Jadi ya udah kayak pakai saus tiram juga udah enak menurut aku. Udah, ini udah jadi kayak gini aja, nyemek-nyemek ya, nggak banyak air. Itu tuh udah enak banget.
Nah, ini untuk si tempenya juga udah matang. Nah, selain dua menu ini, aku juga punya daging slice. Kebetulan masih ada sisa yang kemarin, jadi mau aku buat. Telur enggak, bukan ayam, itu daging itu. Itu tempe. Nah, itu dia ya, Pak Suami yang kepo, aku lagi masak apa. Jadi aku jelasin tadi apa-apa aja yang aku buat. Dan sebelum lanjut buat masakan selanjutnya, nih sekalian aku rapihin aja. Jadi tadi pagi tuh aku udah keluarin daging slice-nya biar dia itu nggak beku. Tapi ternyata pas dimasak itu tetap ya masih agak beku bagian tengahnya. Alhasil jadi agak lama untuk memasaknya sendiri. Kalau untuk sausannya biasa lah ya, ini aku pakai saus teriyaki aja, cuma diirisin cabai rawit. Oke, ini dia masakan aku kali ini kayak gini aja ya. Ini karena di bagian atap tuh udah dibolongin, udah dikasih atap transparan gitu, gipsumnya udah dipotong. Jadi ada sinmat kayak gini ya, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih untuk masakan hari ini. Oke, ini aku langsung rapi-rapi perabotan sisa bahan masakan yang mau aku simpan lagi ke kulkas. Hari ini tuh cuacanya Masya Allah ya, Alhamdulillah cerah. Oke, ini aku lanjut beres-beres lagi, terus makan sama suami. Rencananya nanti itu aku bakalan beres-beres dapur lagi, karena memang dapur ini tuh belum beres semuanya ya. Jadi masih aku cicil-cicil. Ini dua lapis, kan? Oh, tapi ya. Oke, jadi seperti ini penampakannya, plastik yang udah terpasang kira-kira seperti ini ya. Ini mengcover banget sampai ke bawah. Dan sambil juga Pak Suami ngeracik buat racikan di temboknya nanti. Ini tuh pakai lem putih dan semen putih gitu ya. Aku dikasih tahu sama tetangga gimana caranya buat mengcover retakan-retakan rambut ini. Sebelumnya Pak Suami pakai kompon putih gitu, itu tuh tetap kelihatan garis-garisnya. Tapi alhamdulillah pakai ini tuh mengcover banget ya, apalagi kalau yang ngerjainnya tuh yang ahli. Maklum ya, ini Pak Suami dadakan aja. Nah, ini dia penampakannya seperti ini. Bayangkan seberapa banyak coba ini retakannya. Segini pun belum semua selesai, masih banyak yang lainnya. Oke, nantikan aja ya di vlog selanjutnya lagi. Di sore hari setelah asar, ini aku mau pergi, mau beli mie ayam sama Naura. Setelah bangun tidur, udah janji pengen beli mie ayam favorit Naura. Apa nih? Alhamdulillah udah sampai, ini letaknya ada di Bilabong Bogor, di dekat Taman Bilabong, gak jauh ya teman-teman. Dan ini untuk menu mie ayamnya, di sini tuh mie ayamnya mie ayam manis gitu ya, mie ayam Yamin gitu, dan menurut aku sesuai selera aku dan ini enak ya. Aku udah beberapa kali beli di sini. Dan di sini sambil menunggu, Naura kasihkan main permainan yang ada di luar ini. Thank you.
Oke, ini dia udah sampai lagi, tapi setelah beli mie ayam, aku sempetin ke warung dulu. Tadi aku beli kentang sama cumi gitu. Rencana besok mau aku masak ya buat bekal pas suami. Kali ini udah baik tuh realita ya, bekelin suami di pagi hari dan keriuhan ibu rumah tangga beres-beres di pagi hari. Nah ini dia Naura ada temannya ya yang ngajak main, tapi aku suruh makan dulu untuk sore ini. Sebelum main kita makan dulu karena memang baru banget bangun tidur. Untuk harga mie ayamnya aja ini tuh Rp16.000, kalau pakai pangsit itu sekitar Rp18.000. Emang sih harganya lebih mahal dibandingkan mie ayam kebanyakan, tapi ini tuh enak ya dan memang beda gitu. Karena mie ayamnya tuh udah jadi gitu. Oke, ini penampakannya seperti ini dan ini tuh menggugah selera banget. Pokoknya ini jadi favorit aku sepanjang ini, kecuali yang di dekat rumah aku gitu ya. Dekat desa, dekat rumah aku itu tuh juga enak. Harganya juga murah. Rp15.000 udah pakai pangsit, bakso dan juga ceker. Nora makan dulu deh. Muter-muter dia. Di video masuk YouTube bentar ya. No, Mbak Ulan kayaknya lagi bersihin got dia. Alhamdulillah ini udah mulai agak terang ya. Kemarin tuh penuh banget sama rerumputan dan sekarang tinggal dibakarin aja sedikit demi sedikit. Karena udah menjelang sore dan ini tuh udah sekitar 5:30, aku mau nyiram tanaman ya mumpung inget. Jadi memang aktivitas di sore hari itu ya nyiram tanaman ya teman-teman. Jarang banget aku videoin dan berhubung ini lagi senggang ya udah ini sekalian aja. Nah, di pojok sana ditemani ibu-ibu yang lagi rumpi dan aku lagi siram tanaman. Tanaman yang di tengah ini udah diganti ya teman-teman, karena lebih bagus yang ini kalau besarnya tuh bakalan adem. Biasanya juga di sini tuh banyak banget kotoran kucing, tapi kali ini udah jarang-jarang ya. Biasanya dia malah di karpot sekarang. Nah, seperti inilah ya penampakan di depan rumahku. Oke, vlog kali ini cukup sampai di sini aja ya teman-teman. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menghibur teman-teman semua yang ada di rumah. Nantikan vlog aku selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.